Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Extreme dimanapun kalian berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi di channel YouTube Extreme Motorsport dengan gue Inga dan Asan sebagai kameramen Extreme Motorsport tentunya ya teman-teman ya. Di konten hari ini kita perdana banget ya di Extreme Motorsport, pemasangan knalpot Yoshimura R11 di Kawasaki ZX25R ya. Ini ZX25R tapi yang terbarunya, dan ZX25R yang terbarunya itu udah pakai speedometernya udah berbeda, udah digital. Cuman dia udah yang bikin berbeda ZX25R dan ZX25RR cuma bagian lowering kit, bagian shock dan lowering kit ya. Nah, tanpa berbasa-basi, kenapa Yoshimura ini sebenarnya diperuntukkan untuk Ninja dan R25. Cuman kita bisa custom ya teman-teman ya, menggunakan header dari Pro Speed ya. Dan ini headernya, knalpotnya menggunakan header Pro Speed. Yang inletnya itu sekitar 51 atau sekitar 55-an ya teman-teman ya, untuk knalpot Yoshimura ini. Kalau salah tolong direvisi ya teman-teman ya, karena mimin lupa. Nah, terus untuk bagian end cap-nya ini ya teman-teman ya, di sini terbuat dari karbon dan tentunya udah debicler. Cuman kita debicler tidak kita pasangkan karena ownernya tidak mau pakai debicler karena suaranya kurang. Nah, tidak hanya knalpot itu, omnya juga ini yang punya, si Om Rifki. Nah, cuman dia nggak punya Instagram, tapi kita udah izin dulu ke ownernya. Ada penambahan ini teman-teman ya, air scoop karbon dari No Brand, terus ada penambahan dari disc full floating dari WR3 ya, 320 mm, ini floating ya teman-teman ya. Dan kaliper apa ini anjir, M4 ya, kaliper M4 gray red logo. Dan ada spacer dari WR3, udah ganti selang dari Hell juga karbon, frame slider dari WR3 tentunya juga. Nah, cuman omnya ini modif di part satunya. Ntar dia kesini lagi karena dia datangnya kesorean teman-teman, takutnya nggak kepegang. Makanya kita kerjakan yang kepegang untuk hari ini. Nanti omnya bakal kesini lagi teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi, mungkin kita langsung cek sound untuk suara knalpotnya seperti apa ya. Buat teman-teman yang pengen pakai knalpot Yoshimura, kita udah ready. Stok banyak di Extreme Motorsport ya teman-teman ya. Langsung kita gaskan aja suaranya gimana. Oke guys, langsung kita cek sound untuk suara knalpotnya seperti apa. Langsung cek dulu, dengarkan suaranya. Oke guys, begitulah untuk suara knalpotnya ya, untuk knalpot Yoshimura R11 dari Japanese. Kakek legend ya teman-teman ya, Mbak Erna langsung ngoleh loh, denger kakek legend anjay. Emang lu tahu kakek legend siapa? Nggak tahu. Ya, Tika tahu nggak kakek legend dari mana? Hah? Kakek legend? Tahu. Dari mana? Nah guys, gimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut Mimi suaranya sih adem, mantep, jos gandos pokoknya ya, buat teman-teman yang nggak suka suara knalpot gacor. Berisik kali tuh mekanik satu. Bang Misbah baru aja selesai pengerjaan double disc ya teman-teman ya. Nah itu. Pokoknya kondisi Extreme saat ini padat banget, padahal kita udah mau tutup. Ada Z900 2 unit, ada ZX6R 2 unit, terus ada X-Max, terus ada R6, ada ZX636 pengeluaran pertama ya teman-teman, Om Iyan warna merah, ada Royal Enfield. Nah teman-teman, ini belakang ini customer semua ya teman-teman ya. Nah itu punya Om Iyan ZX6R nya kita udah review kemarin ya videonya soalnya. Nah oke guys, nah ini karyawannya RS pada balik semua guys, jadi rame.
Itu ya guys ya. Nah gimana menurut teman-teman ya? Gak apa-apa udah seliwar-seliwar gak apa-apa. Yang penting lanjut aja terus kontennya. Mungkin next bakal modif apa lagi ya? Ini Om Rifki. Ini part satunya masih polosan banget. Orangnya gak suka berwarna. Jadi sukanya yang polos-polos. Kayak Mimin ya, sukanya polos-polos. Nah, oh iya ada tambahan lagi San, lupa gue. Ten grip dari WR3 nih San. Nih ya teman-teman ya, ten grip dari WR3. Ini bentuknya kayak gini nih teman-teman. Jadi bisa untuk melindungi dari pak teman-teman ya, nggak lecet, melindungi dari selangkangan nakal teman-teman tentunya. Oke deh, mungkin nggak usah terlalu lama videonya, cukup segitu aja. Mimin informasikan untuk suara knalpotnya ya. Dari Yoshimura R11, buat teman-teman yang mau pasang knalpotnya boleh aja langsung datang ke Extreme Motorsport. Kita ready stok banyak dan tentunya di toko marketplace kita juga ada, di Tokopedia, Shopee maupun Bukalapak. Kalau nggak DM aja Instagram Extreme Motorsport ataupun Extreme Motor Gallery. Oke, gua Inga dan Hasan sebagai kameramen Extreme Motorsport undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you the next video. Dadah.